distribusi dari setiap pelayanan yang diberikan peraturan daerah nomor 9. Wakil Bupati Karimun Haji Ono Rafiq memberikan penyuluhan kepada pemungut retribusi pada Kamis pagi ini bertempat di ruang hotel Maximilium. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 bertujuan meningkatkan dan mengoptimalkan pendapatan daerah dari hasil retribusi di Karimun dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sedikitnya ada 16 jenis retribusi yang harus dikelola sebagai PAD. Untuk mensukseskan program ini, Dinas Pendapatan Daerah juga mengundang dinas terkait. Dalam kegiatan yang berlangsung satu hari ini, Wakil Bupati Karimun Haji Ono Rafiq berharap para peserta nantinya dapat memberikan kontribusi peningkatan PAD Karimun sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Retribusi PAD inilah yang akan digunakan untuk membiayai berbagai pembangunan di Karimun dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat Bumi Berazam. 16 jenis retribusi yang harus dikelola. Nah, oleh karena itu pada hari ini dilakukan bimbingan teknis dan penyuluhan kepada para petugas pemungut retribusi yang ada di dinas agar tercapainya target dan over target ini bisa dapat diwujudkan. Fungsi dari bapak-bapak, ibu-ibu selaku petugas pemungut di dinas ini harus optimal. Ahmad Suhartoni Damanik dari Karimun mengabarkan.